Kalau SPCK Ibu? Iya Pak. Mau kerja di mana? Di Pemda. Pemda? Iya. Berapa bayar? Belum sih Pak, masih ini administrasi dulu berkas. Administrasi, udah lengkap? Udah Pak. Di sini terus gimana? Misi itu. Bayarnya di mana bayarnya? Berapa bayarnya? 30 ribu. Kalau dikasih lebih sama dia gimana? Yakin? Hari ini udah berapa yang datang? Ibu kehilangan apa? Tidak ada apa pengambilan BPKB Indra. Hilang? Hilangkan. Oh, ya Indra apa-apa mau. Bayarnya? Jangan dimintain dulu, Indra. Ini bagian apa? Pidana. Oh, pidana. Konsultasi konseling dulu. Konseling dulu. Kan ketemu nanti kita konseling. Oh. Siap. Oh, dulu isiannya dulu ya. Siap. Konseling di sini. Iya, Pak. Bapak mau ngelaporin soal apa? Penggelapan. Oh, penggelapan. Penggelapan apa? Uang, barang, tanah dijual diambil pribadi, Pak. Oh, tanah dijual. Kalau kamu tidak mampu terus kau lapor siapa? Ada perwira. Oh, gitu. Siap. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Bahasa sama dari Bekasi. Wow. Pantas biasa bahasanya sama, mirip-mirip. Ini bekas juga. Motor. Kemana? Dari Jakarta Selatan ke Bekasi. Oh, dekat dong. Kok dimutasi? Dekat-dekat. Kok pindah lama? Yeah. Oh, jadi kalau mau perpanjang membayar pajak ya, cukup di tadinya emang tinggal di Jakarta. Enggak, jadi dapat beli. Second terus dibawa ke ibu. Di sini udah berapa jam? Tadi sih dari jam 10. Bayar berapa muka sini? Tadi 166 ribu. Bapak gimana? Saya ke mutasi ke Bekasi Pak. Oh, dan daftar pembukaan. Dari Jakarta mutasi ke Bekasi juga? Iya. Udah disuntik vaksin? Udah Pak. Berapa kali? 2 kali. Ibu? Yakin? Sudah. Sertifikat? Nah ya. Nih selamat RH. Iya. Ah, dosis 1, dosis 2. Aman? Aman. Ada baru 1. Kok? Yang keduanya belum. Mau disuntik sekarang? Mau? Boleh. Apa yang pertama apa suntik? Yang pertama Sinovac. Kenapa nggak disuntik yang kedua? Belum, Pak. Belum ada pemberitahuan. Mul, ini bawa ke Big Dokes atau orang dokternya panggil sini suntik ibu di ruangan kamu ya. Siap. Terima kasih, Bu ya. Biar sehat semua kita.